Oh, perhatian ke bawah. Ini yang dikirim apa aja maksudnya? Kondisinya ya. Ini sambungan ya. Kontrol bawahnya, oh bawahnya ini ya. Oke, bawah ada. Oh, ini bautnya sudah dibungkus rapi. Ada duit. Ada duit. Nah, kita oke. Jadi gini ya. Sudah. Nah, itu. Ya, kalau pemilik itu biasanya tuh make-make aja ya. Ini kita ya, ini kalau dicopot ini sudah kayak ada babnya nih. Ini bukan kampas ya. Jadi ini yang bikin dinamonya seret nih. Ini diambil nih begini nih. Tuh. Segini ini benang ini. Nah. Ini benang yang ter apa namanya istilah ya, dikompresi-kompresi lama-lama menjadi ini. Ya. Benang ini bukan itu aslinya benang ya, ngut-ngut sampai akhirnya ya penuh di sini. Kalau udah penuh putarnya diputar berat. Nah yang kalah adalah kalau lama-lama dinamonya kesel. Berat sih kalau dinamo step kan harus jalan. Nah, ini benang nih. Kalau udah bersih begini dipasang kembali kan sudah enteng sekali nanti diputar ini. Gitu caranya, gitu aja mesti diajarin. Ambrol kapan mah, kalau mesin disayang, nanti tak pasang dulu lah. Usah tangan satu megangin. Ini mesinnya Bu Ani, sudah jalan. Ganti sensor X, sensor Y dan dinamonya. Sudah disetel ulang dan sudah bersih semua. Ini benang-benang yang nyangkut di puli-puli dan bersih. Begitu pula di rangkaian hopnya sudah bersih total. Nanti dibuka aja sendiri sana. Ini tes ini dulu, besok dites lagi setelah ditutup. Mana ini buat motong ya, udah cukup lembut. Dites lagi besok setelah ditutup. Oke, ini kita cek dulu ya, tes kembali setelah dibungkus begitu. Oke, langsung ke gambar saja, TKP. Saya gambar nggak terlalu banyak ya. Posisinya kayak kemarin tak naikin full. Pastikan ini tidak copot ya. Oke. Oke, kita langsung saja tambah satu warna ya. Kita jalankan, perhatikan di layar ya. Ini. Masih jalan ya, normal. Dijamin cespleng.
naik sekocinya. Oh tidak, ikan tidak apa-apa. Oke, lancar, nggak ada kendala nih, bisa langsung dikirim hari ini, transfer, kasih alamat. Rapi. Ya. Tapi emang magnet rotarinya tak ada. Ya. Masih jamu tokcer. Siap kirim.